kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun anda berada. Oke, untuk video kali ini kita akan mencoba membuat resep es dungdung es krim atau es puter ya, tapi tanpa diputar agar irit segala-galanya. Oke, bahan yang pertama ada tepung tapioka 300 gram, yang kedua ada tepung ketan. Oke, untuk tepung ketan kita gunakan 5 sendok saja ya. Lanjut dengan susu kental manis 1 kaleng, gula 1 kilo dan 2 bungkus pop es rasa taro. Dan tidak lupa di sini ada santan kelapanya ya, atau kelapa 2 butir yang sudah diparut seperti ini. Oke, tanpa kita menghabiskan waktu, langsung saja kita ke proses berikutnya. Oke, langkah yang pertama kita akan peras kelapanya terlebih dahulu ya guys. Kita peras dengan 1 gelayung air penuh seperti ini. Oke, kita akan peras dulu ya guys. Ini dia santan yang sudah jadi, langsung saja kita tambahkan 2 sendok makan garam. Kemudian kita aduk-aduk ya guys. Step berikutnya kita akan rebus air 2 gayung seperti ini. Oke guys, kita rebus terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita campurkan semua bahan ya. Yang pertama dan tepung tapiokanya. Kemudian kita akan masukkan tepung ketannya sebanyak 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, dan berikutnya pop esnya. Kemudian gula 1/2 kilo. Jadi gula 1 kilo kita masukkan 1/2 kilonya dulu. Kita larutkan dengan secangkir air matang seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk guys ya, sampai dia benar-benar larut guys. Oke, jika sudah larut seperti ini, siap disiram dengan air mendidih guys ya. Oke, langsung saja kita siram dengan air panas ya guys. Lanjut kita aduk-aduk ya. Aduk-aduk sampai dia kental seperti ini guys. Untuk gula kita masukkan separuhnya dari 1/2 kilo ini. Nah, jadi kita sisakan ya 200 gram untuk ngopi. Jadi biar dia tidak terlalu manis, kita aduk kembali. Oke, yang berikutnya susu kental manis guys. Kita aduk-aduk. Oke, yang berikutnya santan kelapanya. Kita aduk-aduk lagi. Oke, jika sudah seperti ini guys, kita akan tambahkan warna ungu ya. Jadi kita tambahkan rasa taro dan warnanya ungu. Kita tuangkan saja sedikit demi sedikit agar tidak terlalu pekat. Oke, jika sudah cantik seperti ini, siap untuk kita kemas guys ya. Lalu kita bungkus-bungkus. Oke guys, ini proses pengikatan, jadi kita tidak menggunakan karet. Jadi kita adonannya kita masukkan ke dalam plastik, lalu dipelintir seperti ini, langsung kita ikat menggunakan tali seperti ini guys ya. Oke, langsung kita masukkan ujungnya seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini tinggal tarik aja guys. Ini ya hasilnya. Oke.
Oke guys, ini dia hasil yang sudah beku ya. Siap untuk kita parut memarut guys. Oke, langsung saja kita ke proses pemarutan ya. Ini dia hasilnya. Langsung saja kita tampung ke dalam wadah seperti ini. Oke guys, ini dia hasil yang sudah kita parut semua ya. Oke, lanjut kita akan aduk-aduk atau kita uleni agar teksturnya lebih menyatu, lebih lembut dan lebih pulen guys ya. Cukup dibolak-balik dan diputar-putar seperti ini, agak ditekan-tekan sedikit. Oke, jika sudah lembut seperti ini, kita masuk dalam tong es krimnya guys ya. Oke guys, kita akan masukkan adonan es krimnya ya. Tapi sebelum itu kita susun terlebih dulu seperti ini. Ada termos nasi, lanjut dengan tongnya. Kemudian untuk bagian sampingnya kita isi es batu dan garam guys. Oke, jika sudah seperti itu, lanjut dengan kita masukkan adonan es krimnya yang sudah lembut seperti ini guys ya. Oke, masukkan secara perlahan. Lanjut ya. Oke, lanjut kita ratakan ya. Jadi kita ratakan bagian dalamnya. Oke, jika sudah rata kita akan timpa dengan es batu dan garam juga yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik sini guys. Tinggal kita timpakan saja. Oke, jika sudah seperti ini tinggal nunggu 15 sampai 20 menit. Jika sudah keras kita siap untuk berangkat jualan guys ya. Oke guys, langsung saja kita periksa ya. Gimana, udah keras atau belum? Kita keluarkan. Wow, nampaknya sudah keras guys. Kita sudah keras, siap untuk kita jual ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Terkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.